Okey. Saya daripada soalan tu saya nak kongsikan sikit, nanti boleh ambil gambar dia. Okey. Dia ada empat koden eh. Orang maaf, betul lah macam benda kata-kata bodoh ni, maaf saya sebut eh. Bodoh ni sebab dalam bahasa Melayu dia perkataan digunakan untuk maksudnya menyatakan satu orang pun ya, untuk memaki pun ya. Tapi tapi jahil dia lembut sikit sebab memaki orang tak guna kata jahil. Jahil betul orang. Tapi kalau macam tak sebut orang tak mati. Tapi koden dia macam gini. Sila ada orang bodoh. Orang bodoh, orang baik, orang pandai dan orang jahat. Koden dia eh. Orang bodoh, orang baik, orang pandai, orang jahat. Okey. Orang kalau bodoh ni rugi diri, rugi orang lain. Diri berugi, orang lain berugi. Kalau orang pandai ni untung orang kan, dan mungkin juga rugi untung orang kan, maknanya dan juga mungkin untung orang lain lah. Orang baik untung orang. Orang pandai dan orang jahat lah. Okey. Saya nak cerita macam ni ya. Kita lahir-lahir koden kita berada di mana? Lahir-lahir kita. Okey. Orang baik, orang pandai, orang jahat, orang bodoh. Lahir-lahir. Siapa boleh jawab? Ah. Orang bodoh eh. Okey, bagus. Ada lagi jawapan lain? Ah? Orang? Orang baik. Orang baik. Orang baik. Okey. Ada jawapan lain? Ada dua lagi pilihan. Okey. Okey, kita tengok Quran. Kita tengok Quran. Apa kata Quran eh? Kejap lagi tengok surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah kata inna aradna al-amanata 'ala samawati wal-ardh fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Pendekkan cerita, Allah amanahkan muka bumi ni daripada kepada semua makhluk lain, semua tak nak jadi khalifah kecuali manusia. Sesungguhnya dia tu zaluman, bersifat zalim dan juga jahula dan jahil. Okey. Jadi kalau kita tengok surah Al-Ahzab ayat 72 ni, kuadran kita ni sebenarnya berada di sini. Lahir-lahir kita mudah jadi benda ni. Kita lahir-lahir kita tetap belajar, belajar dan kita pun ikut perangai mak bapak kita apa semua, tapi dia mudah ke sini. Kalau tak dibentuk dia mudah ke fitrah, ikut fitrah jadi baik. Tapi tak ikut fitrah dia mudah jadi macam gini. Itu yang Quran sebut. Kana zaluman jahula. Okey. Datang wahyu. Wahyu suruh kita upgrade diri kita ke atas. And sini dipanggil belajar, sini dipanggil tarbiyah. Disuruh kita menjadi orang baik yang pandai. And kalau orang dia belajar, sebab tu dalam sistem Islam, sistem Islam kita pernah dengar tak kata Imam Malik kan? Ta'allamul adab qabla al-ilm. Belajar adab sebelum ilmu. Jadi Islam ni dia punya dia sini ah. Ke sini. At least orang baik. Orang baik. Ta'allamul adab qabla al-ilm. Tapi ilmu terus juga, maka orang baik yang pandai. Okey? Okey. Saya nak selak lagi. Apa yang kita ada. Okey. Ah, okay, macam ni lah. Saya terangkan macam ni ya. Okey. Kalau kita menjadi orang bodoh yang baik, orang bodoh yang baik, bodoh tapi baik, betul tak? Baik? Bagus tapi mudah kena tipu orang. Kena tipu orang, kena ambil kesempatan jadi keledai dadah. Okey. Kalau kita menjadi orang baik yang pandai, bagus. Baik kita akan tolong orang dan macam mana nak tolong orang apa semua. Sistem sekarang dia tak ke arah sini tau. Dia sini. Orang bodoh ke pandai baru nak kau tu baik ke tidak. Sebab tu orang ketanya anak kita, SPM okey tak? Itu ukuran dia. Okey. Dia SPM okey kalau dia tak tolong mak bapak basuh pinggan pun dia tetap okey kalau SPM dia okey. Dia for flat okey sekalipun dia tak tolong mak bapak dia susah pun dikira okey. Sebab apa? Sistem yang bukan Islam dia ke sini. Ukuran okey tu adalah pandai. Dia bodoh ke pandai. Tapi Islam ke sini.
baik dan pandai itu penting. Okey. Ada tak orang pandai yang jahat? Pandai dan jahat, ada. Okey, maksudnya kuadran dia ada orang bodoh yang baik, ada orang bodoh yang baik. Ada orang baik yang pandai. Ada orang pandai yang jahat. Ada orang jahat yang bodoh. Dalam jahat bodoh pula tu. Kan? Orang jahat dan bodoh, jahat bodoh pula tu. Ni pencuri-pencuri picisan. Maknanya curi ragutlah, patut ke dipukul. Sini. Okey. Tapi orang pandai yang jahat lagi bahaya tau. Dia boleh buat jahat skala besar. Kan? Okey. Sini dan kita boleh terbalikkan. Ada orang bodoh yang jahat. Main dia lah bodoh dulu baru jahat. Ada yang orang jahat, main dia jahat dan pandai. Dia tetap ada beza, orang pandai dan jahat, orang jahat dan pandai. Okey? Ada orang pandai yang baik. Ada orang baik yang pandai, beza. Orang pandai yang baik maksudnya dia boleh merancang macam mana nak buat benda baik skala besar. Okey, ada orang yang baik tapi bodoh. Dia baik tapi bodoh. Maksudnya baik dan selalu kena tipu dengan orang. Antara yang baik itu. Haji, kalau ikut Islam, balik pada soalan tu, wahyu tu suruh kita bangunkan dua-dua. Satu ilmu, satu lagi peribadi. Biar kita jadi orang baik yang pandai atau orang pandai yang baik. Kan? Ambil koden ni. Ni saya berceramah 2 jam. Saya bagi dalam 5 minit. Kalau faham ke terror lah tu. Tapi siapa pensyarah ke ustaz depan saya, saya ingat kalau dapat benda ni dah boleh syarah dah, boleh ngajar masjid semuanya. Kan? Konsep ni. Apa yang Islam kata? Dia berasaskan surah tadi Ahzab ayat 72. Banyak lagi lah kalau ikut eh. So jadi kalau sistem Islam daripada bodoh tadi kan. So jadi baik dan pandai. Kalau selain daripada tu, dia bodoh ke pandai dulu. Jadi kalau tak ke, jadi mungkin tak sampai ke baik. Kalau sampai ke baik, okey. Tapi kadang-kadang banyak yang jadi bodoh ke pandai, tapi dia jadi jahat. Kan? Okay. Okay, itu 3 slide kita je. Okay, so macam ni. Okay, fasa pertama kita disuruh taklim dan tarbiyah. Taklim ni maknanya belajar, tarbiyah jadi orang baik. So kita akan naikkan kita punya koden jadi orang baik dan juga orang pandai. Okay. Jahil kedua dan jahat kedua, bila masa? Berhenti belajar, berhenti tarbiyah diri. Berhenti belajar, orang boleh jadi jahil kedua. Maksudnya apa? Dia rasa dia alim, tapi banyak benda dia tak tahu sebenarnya. Sebab ilmu berkembang. Jahat kedua, dia buat, kita waktu kecil kan kita banyak buat salah kan? Kita macam jahat lah atau nakal kan? So, bila kita dah ada ilmu, kita jadi baik. Kita tinggalkan tarbiyah, kita boleh jadi jahat kedua. Banyak orang jadi jahat selepas umurnya kemudian 40 atau 50 tahun. Dulu baik, tapi jadi jahat kedua. Sebab apa? Benda ni yang tinggal, tarbiyah dengan taklim yang tinggal. Ini yang wahyu ajar. Kan? Wahyu suruh kita belajar dan tarbiyah diri kita. Kan? Jangan sampai anak kita dia punya ukuran bagus dia semata-mata taklim. Kau kau masuk SPM ke bagus, universiti ke bagus, kau lah bagus. Tak. Kita kena tegur dia. Kan? Kena ajar dia khidmat pada kita. Ha, ni jangan sampai kita boleh jadi kuli dia. Kita dah sekolah dengan dia, berhutang sana sini, makan dia pun dia tak kena basuh, kita basuhkan pinggan dia. Tarbiyah tak ada. Takut jadi dia jadi orang yang tak ditegur nanti. Dia jadi orang pandai yang jahat. Eh? Wallahu a'lam.